Nah, buat teman-teman yang mau daftar Dana Cash pinjaman online, ikutin tutorial ini. Untuk mendaftarnya, tentu kalian download dulu ya aplikasi Dana Cash pinjaman online pada HP kalian. Kalau sudah, tinggal dibuka aja aplikasinya. Pada halaman utama, kalian masukkan nomor HP kalian. Nah, nanti akan dikirimkan kode OTP ya via WhatsApp. Cek aja WA, salin kode dan tempelkan kembali. Selanjutnya, klik segera ambil. Nah, ini klik aja setuju. Kalian akan diarahkan untuk upload KTP ya. Nanti diisi aja data KTP-nya. Kalau sudah yakin, klik simpan. Kalian akan diarahkan untuk verifikasi wajah. Lalu baru mengisi informasi pribadi, informasi pekerjaan. Selanjutnya, mengisi informasi kontak darurat dan baru mengisi informasi rekening kalian. Nah, ini barulah muncul informasi pinjamannya ya. Di sini tertulis limit yang diberikan adalah 1 juta dan memiliki potongannya. Potongannya lumayan besar dari bunga awal, biaya layanan platform, lalu biaya pengendalian risiko hingga ujungnya kita terimanya hanya 650.000 dan juga tenornya hanya 7 hari. Jadi sebelum kalian pengajuan, pastikan ini udah sesuai dengan kalian. Dan kalian wajib tetap berhati-hati ya setiap pengajuan. Kalau sudah oke, klik menyetujui pinjaman. Klik lagi menerapkan. Maka kalian sudah berhasil pengajuan. Dan ditunggu aja maksimal 5 menit untuk proses approvalnya. Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright, see you.